Pak Pangeran, kita selalu mengadakan warung gratis. Dan minggu bagi tempat dan alhamdulillah hari ini bisa tersambar di pasar. Terima kasih Pak Agnes. Ayo, sarapan tapi kayaknya sudah habis juga gorengnya gue. Kita mau nunggu aku. Lanjut, mau nunggu taco. Monggo-monggo Pak Bebi sekalian. Oke, mau mana sih ngasih pandan gadang? Oh, luar biasa gadang. Tahu udah setengah jam pandan gadang gue, Pak. Haji RSIA Kota Malang yang terus berkumpul, guyub rukun, dinginnya bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Kita laksanakan pagi ini warung gratis, makan sarapan pagi bersama, dan alhamdulillah kami hari ini monggo apa makannya sudah habis, tinggal gorengan kita. Alhamdulillah kita siapkan hari ini ada 100 porsi lontong cap gome, bakso sayur 100 porsi, dan gorengan berjuta-juta gorengan habis. Aku panggling loh ini. Apa itu? Pasar ini. Oh, berubah banget. Ini lagi mata pengembangan. Jadi renovasi kita akan dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini putaran nih. Terus berapa? Hey, wes, yo. Pisang goreng gratis. Ada masakan dan makan pagi bersama. Hari ini sudah siang, sudah habis. Tinggal gorengin yang masih utuh, monggo silakan datang. Jenengan penduduk yang bapak, tinggal roti goreng sama pisang goreng.
Aku masih tanya Bapak Ibu yang membungkus saya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman dari saudara-saudara KBIH RSIA yang hari ini Allah kumpulkan untuk berangkat menuju Mekah Madinah. Semoga Allah memudahkan perjalanannya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma jalalhum hajjan wa majjan maghfura wa tammah maghfura. Amin. Allahumma afina fi badanina, fi sam'ina, fi basarina, la ilaha illa anta. Selamat jalan, semoga pulang menjadi haji yang mabrur. Kami rahsia mengucapkan selamat jalan kepada saudara-saudaraku calon jamaah haji RSI dan TCU Tiga Cahaya Utama. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan haji yang mabrur, dapat melaksanakan kewajiban dan sunah-sunahnya, dan diberikan kesehatan. Sampai saatnya kan.